dengan kegiatan ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang musik dan tari daerah di Sulawesi Selatan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang musik dan tari daerah di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga adalah memberikan edukasi tentang penggarapan dan pengembangan karya musik dan juga tari. Kenapa ini harus dihidupkan kembali kawasan BSO ini? Karena kalau kita ke daerah yang khususnya ada di Jawa, di Bali, di daerah-daerah lain yang ada di luar dari Sulawesi Selatan, selalu saja ada taman budaya yang menjadi salah satu destinasi kepariwisataan daerah itu. Dan tempat itu selalu ramai. Kenapa? Disitulah tempat para wisatawan untuk menikmati kekayaan budaya, kekayaan adat istiadat, dan kekayaan orang Indonesia. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, workshop seni musik dan tari daerah Provinsi Sulawesi Selatan saya nyatakan dibuka dengan resmi. Saya Arifin Manggau dari Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Salah satu kegiatan ini yang menarik adalah karena pesertanya adalah para siswa-siswi yang mencintai seni budaya, sehingga ini adalah salah satu momen untuk mengembangkan seni budaya kita. Nama saya Roslin SSN MSN, dosen di Prodi Seni Rupa FKIP Unismu Makassar. Dan untuk sasarannya hari ini adalah semua sanggar-sanggar yang ada di Makassar yang dilibatkan dalam rangka untuk mengembangkan seni budaya yang ada di Sulawesi Selatan dengan tujuan tetap menghargai dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Makassar dengan berakar atau bersumber dari tradisi Sulawesi Selatan.